Berapa orang yang dibawa dari sana nih, dari Cakan? Banyak, ada sekitar 300 orang. 300 orang. Terus penutupan katanya ada kambing guling, benarkah? Ada. Dan sate. Persiapan dan persembahan dari Karya Bajak Group. Oke. Oke, mantap. Ya. Pertandingan besok lebes di penyelenggara Karya Bajak memang mantap. Oke. Oke. Dari pemain kedua tim pasir datar kepada para penonton yang sudah hadir. Hadiah utama nih adakah dari tim Karya Bajak buat? Dari Karya Bajak khusus. Yang ke 1 2 juta. Woi, semantap. 2 1,5. Kata-kata. Di luar palit ya. Oke. Okay. Terus habis ya. Acara ada apa lagi nih? Ada acara. Hiburan, Bondut. Oke, sip. Mantap, mantap. Sama. Woi. Oke. Dari Karya Bajai Cak. Ada acaranya T. Oke. Sip, mantap. Ini kan para peserta dan para penonton. Bro anjing. Oke, siap. We'll be right back.
ada band rock gitu. Iya. Oke, okay. Terus berapakah personel yang didatangkan sebagai panitia nih, dari mana saja, apakah ada keluarga sini ataukah ada setiap klub yang jadi panitia gitu? Untuk panitia sendiri itu hari ini dari orang Pasir Batang yang kurang lebih 30 anggota. 30 anggota. Dari ketua sampai dekat-dekat atau masih lama? Berarti kan ya? Turnamen bola voli putra insya Allah bulan depan. Bulan depan. Oh, pas Agustus sampai gitu ya? Iya, iya. Agustus. Oh, oke. Okay. Terus sedikit bocoran juga nih. Apa yang jadi kekurangan setelah Akang dan teman-teman melaksanakan kegiatan ini yang harus diperbaiki lah apa? Untuk kekurangan sedikit ya. Untuk di area lapangan untuk petugas mungkin panitia dari panitia Pasir Datar Cup 2022. Yo, terima kasih, Kang.